istimewa ini. Kalian tahu apa ini? Nah, betul. Ini namanya jengkol. Makanan kesukaanku. Hari ini aku mau makan enak, guys. Jangan salah, jengkol itu super enak. Apalagi kalau dicocok sama sambal dan nasi anget. Wow, enak. Endol, surendol, tak endol, kendol. Gusti. Sekarang tak coba ya, guys. Jengkol empuk tapi juga renyah. Gurih, guys. Saiki aku nyolek sambelnya ya. Wow, pedes, guys. Gusti. Endol, sarendol, tak endol, kendol, guys. Nasinya minul-minul pulen. Wangi. Saiki jengkol, sambel, sama nasi. Rasanya piye ya. Walah, ini gak hanya enak, tapi enak. Ayo kita habisin. Eh, Mona, baru bikin vlog ya? Ah, Diva, iya, aku lagi nge-vlog cara makan jengkol yang enak. Tapi, Mon, kayaknya tombol rekamnya belum kamu pencet deh. Hah, serius? Duh, ambiar weh. Padahal makanannya udah habis. Bawang putih, bagaimana baju-bajuku bisa hanyut? Maafkan aku, Bu. Aku akan cari baju-baju ibu sampai ketemu. Mon, sekarang giliranmu. Kalau tidak sampai ketemu, kamu tidak boleh pulang. Kurang galak, Mon. Iya, Mona. Bicaranya kurang galak. Habisnya Mona nggak tega, Bu. Kasihan Diva kalau dimarahi. Ini hanya akting, Mona. Hanya pura-pura. Aku nggak bisa jadi galak, teman-teman. Coba bayangkan kalau kamu diusir Tommy. Nah, marahnya seperti itu. Kita pasti bisa kalau latihan yang rajin. Sekarang kita akan hadirkan pentas drama Bawang Putih dan Bawang Merah. Aduh, bagaimana ini? Cucianku hanyut di sungai. Ibu dan Bawang Merah pasti akan marah. Aku harus bagaimana? Bawang Putih, kemana saja kamu? Jam segini baru pulang. Sebenarnya saya tadi mencari baju-baju ibu dan Bawang Merah. Loh, bukannya kamu cuci? Bu, baju-bajunya hanyut. Maafkan saya. Bagaimana bisa baju-bajuku hanyut? Kamu mengantuk ya? Tredor sekali. Maafkan saya, Bu. Saya akan mencarinya sampai ketemu. Aduh, sekarang giliranku. Tapi aku gak tega sama Diva. Bagaimana ini? Bawang Merah. Biar saya cari bajunya sama Bawang Putih ya, Bu. Hah? Kasihan Bawang Putih. Dia sudah masak, membersihkan rumah, mencuci baju-baju kita. Dia pasti lapar. Biar saya temani ya, Bu. Saya mohon. Tapi... Ayo, Bawang Putih. Kita cari baju-baju itu sama-sama. Loh, sama-sama? Saya bisa sendiri kok. Yuk, Bawang Putih, kita pergi. Makanannya enak-enak, tapi hari ini aku kan udah janji gak akan makan. Pokoknya aku gak mau dibilang gendut lagi, aku harus kurus. Loh, kamu kok diam saja? Ayo makan sini, Mon. Mona udah telat, Bu. Nanti aja makannya ya. Loh, kan masih jam 6 pagi, Mon. Masih ada banyak waktu. Mona ada janji sama Diva. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mona kok jadi aneh begitu ya? Loh, Mon, mana bekalmu? Aku nggak bawa, Diva. Hah? Kamu lupa, Mon. Emang sengaja nggak bawa kok? Sengaja? Aneh. Nggak juga kali. Aku bawa banyak bekal. Kamu mau, Mon? Nggak mau, Beta bawa puding 2. Nih, buat kamu 1, Mon. Gak, Feb. Makasih. Aku main di luar aja ya. Aduh, aku lapar banget. Tapi aku harus tahan. Pokoknya aku gak mau makan. Mona, sudah hampir sore. Kamu kok belum makan apa-apa, toh? Mona belum lapar, Bu. Hah? Tadi pagi kamu gak sarapan. Ayo sekarang makan dulu. Nanti kamu sakit, Nduk. Bu, Mona belum mau makan. Mukamu sudah pucat gitu, masa nggak mau makan juga? Bu,
Mona gak apa-apa kok. Oh? Kamu kok jadi aneh begini toh, Mon? Coba bilang sama ibu, ada apa masalahnya? Enggak kok, Bu. Enggak ada apa-apa. Lagi males makan aja.